Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Review Hotel. Kali ini aku lagi ada di Arion Swissval Hotel Bandung. Ini adalah Presidential Suite-nya. Di sebelah sini itu kamar utamanya. Ini ada tempat buat gantungin baju, sifatnya open. Terus sepatu. Lalu ada lemari yang isinya bathrobe. Ada meja setrikaan. Setrikaan dan tadinya ada slippers di situ, tapi udah aku ambil. Terus ada safety deposit box di sebelah sini. Kamar mandinya. Shower, lalu toiletnya di sampingnya, jadi dipisah gitu. Terus ini sampo, sabun, bathtubnya, rak handuk. Lalu di sini ada Maina dan Ayah. Halo. Halo enggak Maina? Ngemeci. Ayahnya suka ngomong itu tuh enggak tahu artinya apa. Lalu ada kursi, meja dan TV di sebelah sini. Oke. Lanjut ya, kita keluar dari kamar. Sini ada meja kerja. Lalu di sini ada kamar mandi tambahan. Tetap dapat sampo, sabun dan segala macamnya. Walaupun ternyata ini toilet doang, jadi nggak ada showernya. Sebelah sini ada ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi sofa, TV. Sebelah sini adalah untuk bikin kopi dan teh dengan gelas dan cangkir yang lebih dibandingkan kalau kita pesan kamar yang biasa. Terus di bawah sini adalah kulkasnya. Oke. Jadi kayaknya itu aja ya review dari Arion Swissval Hotel Bandung. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah!